Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak share lah kongsi ubat seperti yang tertera di atas lah Okey, ubatnya bernama daun sana atau orang Melayu panggil daun gelenggang atau di Malaysia dikenali sebagai daun Cina maki. Kenapa diorang bagi nama tu saya pun tak tahu Okey, nama saintifik dia Cassia Senna. Okey. Okay, ada terdapat beberapa kebaikan lah dalam daun sena ni Okey, pertama daun sena ni baik untuk pencernaan. Orang masalah nak susah nak buang air boleh minum lah dia sangat baik. Nombor dua, baik untuk menjaga mikrobakteria dalam usus kerana dalam daun sena ni terdapat bahan yang bernama flavonoid yang bersifat antioksidan. Yang ketiga, memperkuatkan lapisan pelindungan usus Yang keempat, mengurangkan gejala sindrom iritasi usus besar. Kelima, meredakan gejala ambien atau lebih dikenali sebagai sembelit susah nak buang air besar Keenam, untuk orang detox detox badan nak keluarkan segala toksin-toksin yang ada di dalam badan tu, kita boleh minum daun sena ni. Yang ketujuhnya, ia bersifat kata orang tu mengurangkan atau melemahkan gangguan sihir yang ada dalam badan daun sena ni Kelapan, untuk orang yang kena rasuk orang yang kena kerasukan jin awak boleh bagi dia minum. InsyaAllah jin tu akan keluar. Sebab apa? Daun sena ni adalah salah satu sunnah Nabi minum daun sena ni antaranya adalah untuk gangguan jin dan syaitan yang berada di dalam tubuh badan. Okey, nanti kita akan bincangkan daun sena ni siapa yang tak boleh minum. Okey, daun sena ni untuk saya lah saya akan gunakan uncang macam gini uncang macam gini dia boleh bikin dua tekor besar macam tekor besar gini. Dua tekor hari yang pertama awak boleh tuang, air dah habis, besok boleh tambah air panas lagi tuang, dia akan dapat macam gini sama juga warna dia tak akan berubah dia ni. Okey, untuk cara minum dia adalah pagi ketika berkosong dan malam sebelum tidur awak minum dia untuk mendapatkan khasiat dia jangan makan apa-apa minum dulu. Okey, satu jam lepas sebenarnya awak nak makan, awak makan sebelum tidur pun sama, minum dulu jangan minum terlalu banyak lah kalau awak tak boleh. Kalau awak boleh minum dalam separuh daripada botol ni pun dah cukup baik pemulanya minum separuh botol je dah cukup. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.